Sana tidak berdaya untuk melepasi Abizol. Sana tidak ada sepakan apa yang diberikan oleh pengadil kawalan. Kita tahu Leandro dan juga Bergson mampu melakukan sesuatu seandainya teknik ketika ini. Bergson dan juga Leandro tidak bersedia untuk mengambil. Dari Leandro! Jaya diselamatkan dengan cukup baik oleh Abizol Hakim. Pada masa pertama ini, Leandro Velasquez. Dari Leandro diselamatkan oleh Abizol. Dua kali cuba Leandro diselamatkan oleh Abizol Hakim pada malam ini. Kacau Insang terus lakukan antara kedalam kawasan penalti. Kali ini tangkapan Jaya dilakukan oleh Abizol. Abizol bekerja keras malam ini untuk mempertahankan gawang gol Perak dari Tipolosi. Bergson dalam kawasan penalti ketika ini mencari rakan Mareh membantu. Ben Davis kembali kepada Leandro Velasquez dalam kawasan penalti. Peluang untuk Bergson diselamatkan oleh Abizol. Mereka yang betul baik dilakukan oleh tadi oleh Leandro, tetapi sayangnya tendangan yang dilakukan oleh Abizol Hakim. Di sini kita lihat bagaimana turning yang dilakukan oleh Bergson tadi. Beliau cuba buat satu turning yang bukan tidak berhasil. Masih lagi jadi di peluang ketika ini percubaan Najwa Issa. Diselamatkan sekali lagi oleh Abizol Hakim. Aksi berjuang untuk melakukan kelakan Ben Davis. Untuk melakukan antaran Bergson. Diselamatkan sekali lagi oleh Abizol Hakim. Bergson, tetapi sekali lagi kredit perlu diberikan kepada Abizol Hakim. Beliau berjaya menampan yang tandukan yang dilakukan oleh Bergson. Ini Bergson terus melepaskan percubaan. Jaya diselamatkan oleh Abizol Hakim. Meskipun tangkapannya terbuka sebentar tadi. Muncul di sebelah kiri gawang gol Perak. Ben Davis. Peluang untuk Kominong. Sekali lagi Abizol Hakim menafikan percubaan dari JDT. Kali ini giliran Kominong. Percubaannya diselamatkan oleh Abizol Hakim. Kerana kita tahu Abizol Hakim bermain dalam keadaan yang baik, tetapi sekali ini ketika rebatan yang dilakukan oleh Akhil sebentar tadi sudah tertangkap. Ini tu masih lagi keadaan kelam kabut. Ada beberapa penolak berlaku. Bagaimana apakah keputusan pengadil? Adakah sebabkan percuma? Penalti diberikan kepada JDT di waktu kecederaan ini. Putih pintu mata berikan tumpuan ketika ini untuk Leandro Velasquez dan juga Abizol Hakim. Sebabkan dari